Okay, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Okay, hari ni aku nak ke kedai Hazlan, kedai kamera. So, kalau korang pernah tengok, aku pernah review lah dia punya kedai sambil aku buat interview dengan Hazlan kan. So, korang boleh tengok lah kat atas ni, aku letak link video dia tu. Kenapa aku nak ke Hazlan? Sebenarnya hari ni aku dah ada nak bercerita sikit pasal drone lah. Drone pula, okay lah, kalau korang familiar lah dengan aku punya ni, kalau ada yang familiar dah follow daripada awal, terima kasih. Korang memang tahu lah, aku Rizwal, aku punya konten semuanya berkenaan dengan apa, motor, especially KTM, dan juga aku banyak bercakap pasal kamera, sikit-sikit lah. Kamera, mostly action kamera daripada brand Insta360 lah. Dan aku juga banyak menggunakan model Insta360 1R lah. Memang aku beli yang tu kan, sebab aku tak pakai yang 1X. So ada sekali dua aku ada try jugalah apa kamera GoPro Hero 9, which is benda tu, kamera tu bukan milik, bukan aku punya lah. Yang tu aku dapat pinjam daripada Ideal. Aku pernah buat review pasal motor dia pun, korang boleh tengok ah dekat link kat atas ni, perkenaan motor KTM RC 200. Okay, so macam Hazlan sendiri pun, dia sebenarnya pun selain daripada seller, dia pun adalah pemilik jugalah. Dia memiliki beberapa jugalah drone sewa. Tak salah aku, dia pernah ada Phantom, dia ada Mavic Pro, so Mavic 2 Pro, sorry. So dia memang selok-belok tu pun, untuk basic-basic tu awal-awal tu pun dia ajar aku jugalah macam mana nak take off, macam mana nak landing apa semua tu kan. Walaupun benda tu bagi setengah-tengah orang simple lah, tapi bagi aku benda tu, ya yeah, aku tak pernah nak involve, nak terlibat dengan benda macam ni kan. So it's quite crucial lah untuk kau faham the fundamental, macam mana things work lah. Okay, Assalamualaikum. Tadi kan aku cakap kan, aku nak pergi ke kedai Hazlan kan, nak tengok dia punya DJI lah. So tadi aku ada sembang-sembang sikit lah dengan dia. Unfortunately, LAN dia tak ada lah. Yang dia punya Phantom tu, dia dah jual. 2016 tu dia dah jual. So aku tak boleh tunjuk kat korang lah, model lama sikit daripada tu. Tapi aku rasa untuk in the market sekarang ni pun, especially untuk hobi dan leisure, dan kebanyakan orang lah yang akan cari untuk Mavic ni, sebenarnya dia akan cari pun paling lama pun aku rasa Mavic Air, Mavic 2 ataupun Mavic Mini lah, yang model yang agak lama, ataupun dia orang akan pergi terus dekat model-model yang baru lah, which is Mini SE, Mini 2 dan juga A2S ataupun Air 2. So bermula dengan A2, sebenarnya dia ada DJI dah buat satu perubahan lah. Dia dah tak ada pakai nama Mavic tau. Dia pakai DJI Mini, DJI Air ataupun DJI Mini 2. And then dia punya daripada segi remote pun sebenarnya dah berubah lah. So untuk DJI Air, Mini dengan SE lain sikit lah. So dia akan pakai remote yang macam ni lah. So untuk yang lama punya, model yang sebelum tu lah, kita cakap dalam 2018 dan sebelumnya, untuk Mavic Air ni, dia punya remote dia macam ni, which is lebih kecil lah, lebih compact. Dan benda ni pun sebenarnya korang boleh lipat lah dia punya antena ni. Kalau tengok kan, daripada segi dia punya size ni pun agak berbeza lah. So kat mana letak phone? Dekat sini lah. So kalau korang tanya aku, aku sebenarnya lebih suka untuk Mavic 2 punya remote lah, sebab aku rasa dia lebih compact untuk simpan dalam beg lah. Korang faham lah kalau aku kan macam mana punya style. Aku lebih suka compact, banyak barang boleh masuk. So tapi in term of spec lah, kalau nak dibandingkan, orang masih lagi compare A2S dan juga Mavic Pro 2, Mavic 2. Sebab buat masa sekarang ni untuk Mavic punya version ni, kira Mavic 2 ni still lagi is the best lah, daripada segi dia punya spek lah. Aku tak nak cakap lah daripada segi dia punya apa, perisian ke apa whatsoever, tapi dia punya terbang pun sebenarnya lebih kurang je. Cuma ni kat sini, kedua-dua ni pun sekarang dia punya aperture pun lebih kurang, 2.8 juga. Yang ni pun 2.8 juga.
Cuma yang ni dia pakai Hasselblad. Hasselblad ni dia, kalau korang tengok, korang surf dia punya kamera-kamera Hasselblad punya brand ni, harga dia tak ada murah lah. Semua harga dia ratus-ratus ribu lah. Dan tak silap aku, pada tahun 2019, after this collaboration, DJI dah beli pun share dekat Hasselblad lah. So aku rasa dari situ dia meningkatkan lah kualiti-kualiti dia punya kamera lah. So untuk masa sekarang pun, even yang ini, dia punya sensor dia pun lebih, dah 1 inci tau, sama dengan yang ni. Cuma perbezaan paling nyata lah antara dua ni sebenarnya size lah, size. So mini is the smallest lah. Mini menggantikan DJI Spark lah, ataupun Telo yang sebelum ni ada kan. So Spark ni adalah orang komen ada isu apa semua, so that's why dia keluarkan mini ni as a replacement, mini 1. So mini 2 ni pun sebenarnya okay. Aku pernah fly dengan mini 2, okay je. Daripada seat size yang kecil, dan dia pun agak jinak juga lah. Yang ni dah start macam liar sikit. Yang ni paling liar lah. Cuma daripada segi sensor, untuk mini dia ada kat depan sahaja. Untuk sensor ke depan, kat depan ke kat bawah. Yang ini ada sensor atas, depan, belakang dan juga dekat bawah lah. So macam yang ni lagi hebat lah, sebab dia ada kat depan, dekat belakang, dekat bawah, dan juga dia ada sensor untuk dekat bahagian atas ni pun ada, dan juga di bahagian tepi, which is yang tak ada dekat untuk A2S lah. So aku rasa basically itu sajalah dia punya perbezaan dia daripada segi remote. Bateri remote lebih kurang, bateri dia pun lebih kurang lah, sebab the bigger aircraft, the bigger battery, and then dia punya time consumption pun lebih kurang sama je. So ni cara install dia lah. Lan akan tunjukkan. Masuk je. First kali cucuk, and then terus lekatkan korang punya apa phone lah, whatever phone dekat situ. Dia adjustable lah benda tu, boleh ikut lah kalau phone korang besar ke apa. Cuma Lan, kalau tablet macam mana? Dia orang biasa ada extension kat sini. Dia kena tambah extension dia. Dia memang tak suruh untuk tablet. Tadi aku tunjuk yang macam mana kalau install dekat yang lama kan. Lama tu dia punya phone dia dekat bawah lah. So yang ni, yang baru ni phone dekat atas lah. Aku tak sure in term of experience tu, sebab lain-lain lah. Satu phone kat atas, satu phone kat bawah. So kalau korang perasan, korang tengok aku punya ni tak ada kan joystick lah. Joystick ada simpan kat sini lah. Kalau yang ni aku tak sure dia punya joystick simpan. Ni dia pun ada tegak tempat simpan joystick dia, tapi dekat bawah ni. Ni tempat simpan dia punya joystick lah. So tak adalah melembung kat sini. So macam aku, untuk yang A2S eh, dia tempat simpan dekat sini. So korang just perlu keluarkan dan pasang kat sini. And then dari segi kabel, ni lah kabel dia. Ni kabel dia. Aku perlu cucuk je lah. Dia disimpan dekat sini. So agak berbeza lah, berbeza dengan dia punya ni. And then kat sini dia punya ada button dia, actually sama je joystick yaw ni. Ini untuk ke kiri ke kanan, ini untuk naik turun dan mempusing kiri kanan. Ni untuk setting kamera, yang ni untuk on and off, ini untuk mode lah, dan ini untuk return tone home dan cancelkan whatever. Sebab dalam benda ni dia ada beberapa function lah, macam quick shot, return to home semua. So korang boleh cancel dekat sini kalau korang tak nak. Sebenarnya dekat apps pun ada juga. Dan ini function. Function ni adalah dia punya beberapa setting yang korang boleh buat bergantung kepada korang punya preference lah. So bawah ni ada untuk record, dan ni untuk gimbal lah, naik turun. Dan trick dia, kalau korang tekan function, button function ni, korang tekan main gimbal ni, dia akan main daripada segi zoom lah. So sama juga yang dengan yang ni, dia pun ada untuk gimbal punya handle, and then dia ada button return to home. Dia pun ada button function lah, tapi dalam ni sebab LAN dia dah pakai apa ni, dia dah pakai apa, sarung. Ni ada dua. Ni apa? Ini kamera atas bawah. Tilt. Oh, ni tilt ni. Yang ni exposure tak salah. Oh, okey, aku salah. Okay bro. So kalau ikutkan dia ada dua lah. Satu yang ini untuk tilt kamera tu bawah, yang aku tadi sebelah kat kiri.
Yang ni adalah untuk pengawalan exposure, which is untuk yang baru ni tak ada untuk pengawalan exposure, yang mana korang kena handle dekat apps lah benda tu. So itulah beza dia. Kalau katakan dua-dua apps ni lah. So hari ni aku tak sempat nak fly lah sebab aku rasa video ni dah terlalu panjang sangat. So kita akan buat untuk second episode lah untuk fly. Okay, pakai phone lain pula. Okay, so ni kita nak buat satu preparation. Kita nak fly lah, tapi fly indoor lah dalam satu environment. Sebenarnya bagi aku kurang selamat lah untuk korang first try. Kalau korang tak ada experience, aku cadangkan jangan buat. Tapi aku just nak tunjuk for the sake lah macam mana nak hidupkan dia. Untuk keselamatan lah, untuk keselamatan, first kali ni gimbal punya cover ni sebenarnya korang kena tanggalkan. Ini first sebelum korang buat apa-apa tu. And then ni korang kena buka lah sebab ni benda ni sebenarnya boleh lipat. So korang pun tahu kan dia ada tunjuk macam mana kat ni. So aku tunjuk lah macam mana. So ni sebenarnya boleh dilipat lah. So untuk perkara pertama, ni sama untuk Mavic punya model semua sama macam ni lah. Untuk yang boleh dilipat, kalau korang tengok semua yang terlipat. So ni pun sama, ni pun sama. So first, before anything untuk korang start fly, mula-mula sekali buka lipatan dia dulu. Buka lipatan bro. Buka lipatan. And then aku sebenarnya untuk bateri ni, aku suggestkan kalau korang tak fly, tanggalkan lah daripada aircraft ni. Bila nak pakai baru ni. And then bila kata korang tak ada niat nak fly, pastikan bateri dia betul-betul paling kurang bawah 60%. Kalau tidak akan banyak isu lah. Dia akan cepat rosak, mengelembung dan sebagainya. So bila nak pakai baru korang install. Sama juga dengan kamera-kamera korang lah. So untuk ni kita buka ni dulu. Sebelum korang start apa-apa tau. And then sama lah dengan ni. Aku tunjuk button dia. Tekan dua kali laju lah. So bila dia dah ada bunyi macam tu, dia dah start. Ni gimbal dia akan take time untuk calibrate lah aku rasa. Ini pun sama tengok lah. Satu, dua. Nampak? So bila dia dah ada bunyi tu, kita ready lah. So biar dia calibrate untuk sebentar. And then korang onkan, sepatutnya lah sebelum tu pun korang kena onkan korang punya, the best korang onkan korang punya remote lah. Okay, ni aku letak. So okay, Hazlan akan flykan lah dia punya drone. So aku pun akan flykan aku punya drone juga. Sebenarnya cara aku salah tau. Sebenarnya kalau ikut instruction pada DJI, untuk kau fly, pastikan aircraft ni bontot dia di belakang korang. Tu yang sebetul-betulnya. Sebab aircraft ni dia ada possibility untuk ke depan sikit. So for safety sebenarnya lebih baik aircraft ni menghala, bontot dia menghala kau ke orang lah. So okay, Hazlan akan flykan lah. Dia punya, akan start rotate dia punya propeller dulu lah. So kita tengok. Okay. Okay. Dan cara dia untuk aktifkan dia punya propeller ni lah. Tekan kedua-dua ni 45 degree ke atau ni lah. So okay. So dia akan mula bergerak lah. So untuk aku fly, Bismillahirrahmanirrahim. So itu saja. Macam Azlan dia lagi confident lah untuk naikkan dua kali. So ini sajalah untuk dia punya basic fly lah. So rotation nanti aku akan share dengan korang lah. Macam mana dia nak pusing, macam mana dia nak ke depan, ke belakang, ke tepi. Sebab benda ni dia ada detect untuk ada halangan tau. Sebab tu kadang-kadang dia agak nak bergerak tu pun dia takut-takut lah. So itu sajalah guys. Dan lepas ni aku akan landingkan dulu. Untuk next video nanti aku akan share macam mana nak flykan lah. Kalau kita rezeki akan ada lah daripada Mavic 2 Pro. Kalau tak ada rezeki kita akan try dengan DJI Mavic 2 Air je lah. So aku pun sebenarnya nak ucapkan thank you jugalah ke Azlan. Sebab banyak ajar aku pasal benda ni. Pasal kamera, pasal drone. And then
yalah, bagi peluang lah. Dia memang dia suruh aku belajar lah pasal benda ni. Okay, so aku landing dulu. Okay, landing dia just tarik tu bawah je. Lepas tu dia akan berhenti, nampak? Lepas tu korang just tutup je. Itu saja. Itulah basic dia. So nanti kita akan go untuk further lah, macam mana nak fly apa semua, untuk keselamatan ke apa ke. Rules and regulation tu kalau ada, kita tempuh lah, kita sentuh lah sikit nanti. Okay, itu saja guys. Thank you for watching. Like and subscribe. Ciao. Assalamualaikum.